Hello dan selamat datang ke rancangan Penternak Berjaya. Program ini menyediakan cabaran kepada penternak yang mengambil bahagian. Sekiranya mereka berjaya, mereka akan dianugerahkan pingat penternak juara. Hari ini kita menjemput penternak Steven dan cabaran untuk beliau adalah penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever, ASF. ASF adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada virus yang boleh menjangkiti babi ternak dan babi hutan. Walaupun tidak memberikan kesan kepada manusia, ia boleh mengakibatkan kematian kepada babi. ASF ini juga menjejaskan banyak penternak di seluruh dunia dengan kerugian yang besar. Sebaran penyakit ini sebenarnya boleh diatasi dengan mengikuti beberapa langkah yang mudah. Ayo, mari kita saksikan penternak Steven. Oh, adakah itu? Memang betul seperti yang saya jangkakan. Jangan! Tolong jangan berikan sisa makanan ini kepada mereka. Biar betul! Bawa babi lain masuk juga. Apa? Dia biarkan pula babi hutan itu merayau merata tempat untuk mencari makanan dan mengawan. Alamak! Semua babi dah kena virus. Baiklah, kita berhenti di sini dan mari kita bantu penternak Steven. Pertama, kita perlu kawal di peringkat ladang. Mula-mula sekali, bina kandang khusus yang khas untuk ternakan babi. Sama ada dari kayu atau konkrit. Yang paling penting ialah untuk mengelakkan babi ini dari bercampur dengan binatang lain. Seterusnya, setiap pengunjung ladang perlu mengikuti langkah-langkah ini. Tukar baju dan kasut anda sebelum menguruskan babi-babi anda. Kasut boot adalah pilihan terbaik dan harus digunakan untuk kawasan ini sahaja. Dan jangan lupa untuk membasuh tangan anda dengan sabun. Celupkan boot anda di pintu masuk. Sekiranya anda memiliki lebih dari satu kandang babi, celupkan kasut boot anda setiap kali sebelum masuk ke kandang yang lain. Sentiasa asingkan peralatan yang digunakan untuk menguruskan haiwan ternakan. Bersihkan peralatan tersebut dengan kerap. Dan jangan gunakannya untuk tujuan lain. Jangan gunakan air yang digunakan untuk membersihkan daging untuk memasak. Air ini mungkin tercemar. Dan jangan berikan kepada babi air basuhan tersebut. Sekiranya anda memberi sisa makanan kepada babi, masak sisa itu terlebih dahulu selama 30 minit. Ia akan membunuh virus tersebut. Biarkan sisa yang dimasak sejuk terlebih dahulu sebelum diberi kepada babi ternak. Jangan benarkan kenderaan memasuki ladang anda. Jika ada babi baru tiba di ladang anda, ia haruslah diasingkan dari babi-babi lain sekurang-kurangnya 30 hari. Apabila babi tersebut tidak menunjukkan sebarang tanda dijangkiti virus, barulah anda boleh meletakkannya bersama dengan babi-babi yang lain. Jangan benarkan ternakan anda mengawan dengan babi hutan. Sekalipun ia merengek dan merayu, jangan biarkannya untuk merayau mencari pasangan. Carikan pasangan yang sihat demi menjamin kesihatan dan keselamatannya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dan penternak Steven dapat memastikan ladang anda bebas dari demam babi Afrika. Adalah penting untuk semua penternak tahu akan langkah pencegahan penyakit ini supaya anda semua mampu menjadi penternak juara.
dan memastikan ternakan babi Anda bebas dari ESF. Untuk keterangan lanjut, sila layari.